Mungkin tadi teman-teman lihat ya, pas kebetulan tadi barusan hujan, hujan sangat deras gitu ya. Nah, kebetulan konsep kandang ternak gue ini kan outdoor ya, terbuka, semuanya terbuka. Tapi ini memang gue desain setengahnya itu nggak kena hujan, cuman setengahnya itu kena hujan. Pas pada saat hujan, udah otomatis kan air air hujan akan turun ya, apalagi kalau misalkan hujannya itu deras, itu pasti di sini akan menggenang ya. Cuman seperti tadi teman-teman lihat kan, nggak lama reda, air yang tergenang di sini pun langsung surut dan kering. Pada saat kita memutuskan untuk membuat kandang ternak seperti ini terbuka, jangan lupa juga kita harus memikirkan bagaimana pas pada saat hujan itu turun. Pertama, untuk tanah ya, untuk tinggi tanah yang ada di kandang ternak ini harus lebih tinggi dari permukaan tanah yang ada di luar kandang. Jadi udah pasti air itu kan sifatnya akan mengalir ke dataran yang lebih rendah. Yang kedua, memang inilah gunanya pasir galuga ya. Jadi teman-teman mungkin lihat sendiri ya, ini nggak pernah dibersihin ya, kandang ini nggak pernah dibersihin, kotoran-kotoran yang ada di permukaan si pasir galuga ini dia akan meresap ke dalam pas pada saat tersiram air hujan atau disiram air. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat. See you, bye-bye.